pendek. Ini tak tambah yang terakhir sebab ya, kalau tidak panjang cerita ni. Kalau boleh, kalau boleh. Ya, Tuan Menteri, saya rasa apa yang ingin diajukan adalah ini. Kalau kita ada seperti mana Yang Berhormat sendiri sebut tadi, kita ada satu kes yang sekarang ini menerima laporan liputan yang cukup luas di merata dunia, di mana DOJ menyatakan bahawa ianya hasil rasuah dan sebagainya, termasuk juga Reza dan Jolo. Jadi persoalan dia, bila ada wujudnya keadaan sedemikian, apakah tindakan badan yang kita ada di negara ini, iaitu SPRM? Takkan SPRM kata okay, let them carry on, prove we won't do nothing. So itu adalah soalan yang kita ajukan. Dan saya faham ada limitation kerana the act itself, Dato' Sri Speaker, has there certain limitations. Tetapi selaku menteri, saya harap bahawa mungkin menteri boleh memberikan satu pencerahan kepada semua ahli parlimen. Adakah SPRM hanya berdiam diri dan tidak buat apa-apa, ataupun adakah satu siasatan dijalankan, dan apakah status siasatan itu? Ini untuk pengetahuan umum negara kita, dan ini sebagai soalan dalam Dewan Rakyat. Terima kasih. Boleh tambah satu lagi soalan? Seorang-seorang yang mahat, let him answer. Saya nak beritahu satu saja. Jaminan kita telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Sewaktu kes ini keluar, beliau membuat kenyataan bahawa kita akan bagi kerjasama sepenuhnya jika dia minta untuk kerjasama. Sampai hari ini pun kita tak pernah diminta untuk mengeluarkan apa-apa bentuk dokumen dalam membantu siasatan yang sedang mereka buat. Ini nak beritahu, maknanya kita kenyataan itu dibuat dan diikuti. SPRM pun ada buat dan kita 1MDB pun ada buat bahawa kita bersedia memberi kerjasama sepenuhnya jika diminta buat demikian. Jadi untuk mengatakan keseriusan, kita memang committed. Saya pakai kenyataan Perdana Menteri kita sendiri. Keduanya, dari segi sama ada SPRM buat atau tidak, saya rasa Mak Pucu mengulangi lagi. Nanti kita duduk minum, saya akan cerita dengan Yang Berhormat saja kalau saya dapat maklumat seperti Yang Berhormat inginkan. Menteri, ya, tadi you belum jawab saya. Apa dia? Belum jawab, bilakah Jolo telah dipanggil? Pada bila tu? Bulan Januari ke baru bulan Mei? Tuan Menteri, sebenarnya ini dah lebih sikit lah. Sebenarnya kalau dari dulu dia mahu perasan, semua soalan tentang yang sedang disiasat kita tak jawab, sebab itu berada dalam akta. Tetapi kita duduk dengan pegawai SPRM, kita duduk dengan pesuruh jaya SPRM untuk memuaskan hati rakyat. Kita tak boleh hanya jawab oh dalam siasatan. Kita cuba cari perkara yang boleh dikongsi. Tetapi tak boleh nak minta detail apa, bila, kat mana. Itu dah lebih lah. Saya pun tak pernah tanya masa saya jumpa diorang. Okay. Saya pun tak pernah tanya. Yeah. Kita dah jumpa, okey cukup. Tapi kalau nak, saya rasa itu dah kita pun berlanggaran dengan akta yang ada. Minta penjelasan, Tanjung. Last lah, Tanjung Menteri. Tanjung Menteri. Ya, saya duduk dalam PEC. Okay. Ini bukan OEC.